Senin pagi tanggal 29 Oktober, Hizbullah kembali mengirimkan rentetan roket dari perbatasan Lebanon Selatan menuju kawasan Israel dan mendarat di Ma'alot Tarshiha yang diduduki oleh warga campuran Yahudi Arab. Tampak Israel kembali mengaktifkan Iron Dome untuk menghalau serangan ini, namun terdapat beberapa rudal yang gagal dicegat akhirnya mendarat dan meledak di area pemukiman warga. Laporan pasca kejadian menyebutkan satu warga Israel keturunan Arab tewas terkena hantaman rudal, dan beberapa bangunan rumah warga hancur akibat ledakan. يما هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة دوب دوب العدة دوب ليك ليك هون ليك هون ليك الجبل غير ليه ده حي ده حي